berulang kali, bahkan Pak Haji pun bilang kita harus berhenti dulu gitu ya. Kadang-kadang kita rasanya apa ya, hati itu sedih karena banyak pelaku seni yang lain, misalnya kayak kru-kru gitu kan, dia merasa nggak ada pekerjaan. Artinya gini, kalau sekarang ini yang pasti setiap hari-hari saya berusaha untuk menjaga diri saya semampu saya. Ya, artinya semua aturan saya ikutin, cuci tangan, menjaga jarak, mandi, bersih, pakai terus pakai kayu putih, ternyata ampuh ya, pakai kayu putih. Kemudian orang-orang kasih tahu juga kita harus minum kayak empon-empon dan lain-lain. Pokoknya insya Allah untuk itunya iya. Tapi kan yang namanya syuting itu memang sejaga jarak-jaga jaraknya, kita berkomunikasi harus dekat, kadang harus berpegang tangan ya. Jadi kalau untuk itu saya pikir udah nggak bisa saya bilang lagi bahwa kita harus pakai masker dan lain-lain. Jadi setelah selesai kita ulang lagi, cuci tangan lagi, kita bersihin diri lagi, paling hanya begitu. Tapi kan untuk memutuskan untuk ikut syuting lagi di beberapa yang kemarin itu, dan kita ada di situasi yang itu sempat ada, maksudnya memikirkan berulang kali kan? Yaudah deh, khawatir. Oh iya, berulang kali, bahkan Pak Haji pun bilang kita harus berhenti dulu gitu ya. Dan kadang-kadang kita rasanya apa ya, hati itu sedih karena banyak pelaku seni yang lain, misalnya kayak kru-kru gitu kan, dia merasa nggak ada pekerjaan. Dan saya rasa bukan cuma kru, bukan cuma seniman ya, semua begitu ya. Saya pasti tahu bahwa kita semua yakin bahwa semua pekerjaan yang orang bekerja itu menjadi sulit. Nah, karena kemarin ini semuanya bersama-sama sepakat untuk menjaga kebersihan, menjaga jarak dalam syuting, mencari tempat yang bersih, kemudian juga kita punya tim kesehatan ya untuk mengecek setiap pelaku seni dan sebagainya. Bismillah.